Rumah Sakit Universitas Erlangga meresmikan Erlangga Aesthetic Center Rabu 12 Desember 2018. Aesthetic Center ini diresmikan langsung oleh Insinyur Sofwan Effendi MBA selaku Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Sarana Prasarana. Profesor Dr. Nasronuddin, Direktur RSUA menyatakan, RSUA memiliki visi menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka di Indonesia dan juga di dunia dalam pemberian paripurna, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Peresmian ini juga dihadiri Arumi Bahsin, istri Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim terpilih. Arumi menyatakan perasaan bangganya bisa diundang di acara peresmian Aesthetic Center. Sesudah peresmian, para tamu undangan diajak untuk berkeliling melakukan kunjungan lapangan di unit Aesthetic Center. Di antaranya meliputi Dental Aesthetic, AAC, Varices Clinic, dan juga Stem Cell. UNER Channel melaporkan dari kampus C Universitas Airlangga.